Ya, kembali lagi di Indo Jawa. Welcome to my channel. Dengan saya Ruli Budi Praga. Kali ini saya akan membahas mengenai review gitar Les Paul ya, model Les Paul, tapi dari Cort CR200 Gold Top ya. Itu buatan Indonesia, tapi super keren. Ya, rekomen lah untuk entry-entry level. Setelah pemakaian saya beli dari ya kurang lebih 1 bulan. Kita cek langsung yuk bagaimana rasanya, apa spesifikasinya. Ikuti terus. Mantap. Nah, langsung saja kita ambil ini gitarnya. Kita buka dulu ya. Jadi kemarin saya beli gitarnya ini dikasih bonus kickpadnya ya, sama jack, dapat kabel jack dari penjualnya. Wow. Anjir, nyangkut terus. Nyangkut. Nah, ini dia. Cort CR200 made in Indonesia. Ini saya kemarin belinya di Tokped, Tokopedia ya. Itu harga di kisaran ya, Anda bisa cek sendiri lah, nanti saya cantumkan harganya. Untuk spesifikasinya, ini memiliki 3 pickup ya, yaitu bagian neck dan middle sama break, kira-kira sebelah sini. Dan untuk humbuckernya dibekali 2 humbucker ini, ada volumenya juga. Ya, keren ya, mantap sekali. Tanpa basa-basi, kita tes rasanya gimana setelah pemakaian 1 bulan. Saya makainya nggak pakai stombok karena ya lebih simpel pakai laptop lah, jadi saya pakai laptop aja, nggak ribet-ribet amat. Saya setting dulu bentar. Ini untuk suaranya yang nggak pakai efek ya. Ini untuk suara clean tanpa efek sama sekali dan di posisi neck. Kita coba turunkan di posisi middle. Kalau tadi naik seperti ini, sebenarnya kita turunkan di middle. Kita turunkan di daki. Jadi perbedaannya apa sih? Jadi perbedaannya itu kalau di posisi pick up di neck itu suaranya, kalau tuh kalian pernah pakai gitar akustik itu genjrengnya itu di sini. Suaranya di sini. Ah, di sini. Tapi kalau di middle, middle itu di tengah antara bridge sini sama sini sama neck. Jadi di tengah suaranya. Nah, seimbang dia, balance. Terus kalau di bagian bridge itu
Pajak sini. Jadi kalian kan pernah main gitar akustik atau klasik gitu kan, yang untuk menghasilkan suara agak-agak nge-bridge gitulah. Nanti kan kalian mesti yang dipetik bagian ujung sini itu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau break bunyinya seperti ini. Kita coba lagi bagian melodi ya. Itu tadi untuk bagian pick up-nya. Sekarang kita coba pakai efek. Kita coba pakai efek ini. Ini saya suka ya, kalau pakai laptop itu kayak pakai stempel digital gitu ya. Pakai efek digital, videonya banyak ini. Jadi gak perlu beli mahal-mahal. Ya, tapi ya emang kalau playability-nya ya emang lebih enak efek asli gitu ya. Kita coba dimainkan di bagian neck. Kita coba pindahkan di bagian middle. Sekarang kita bagian bridge. Lebih kerasa itu ya, humbuckernya itu khas dari klasik rock gitu. Maklum ini kan seriesnya CR, gitu. CR itu klasik rock. Kita coba lagi yang lebih overdrive. Kita pilih yang mana? Ini pilihannya banyak, saya bingung. Anjir, gua lupa. Bisa-bisa aja gua lupa. Kita coba bagian yang lebih distorsinya lebih gede ya. Thank you.
kita coba clean dari laptop ini juga. Enak gak ya? Ini berhubung saya pakai speaker kecil yang biasanya dijual harga 50 ribuan itu ya. Jadi saya nggak pakai ampli atau pakai sound besar itu yang kualitasnya enak. Jadi suaranya agak burik lah. Maklumin aja bos. Mau pakai yang sound nggak ada tempatnya di kamar. Jadi seperti itu rasanya kalau overall playability-nya masih enak dan juga humbuckernya ini kerasa sedap dan gurih ya. Kalau dibikin mainan main rock rock and roll klasik rock itu ya rasanya mantap. Saya udah pernah pakai ini untuk main satu kali itu rasanya mantap. Karena saya lebih suka ke rock and roll mungkin ya. Kalau untuk pakai posisi metal-metal itu ya emang lebih enak pakai yang Telecaster dan sebagainya lah. Lebih dari segi model dan segi tampilan lebih galak mungkin ya. Ini kan lebih klasik ya, lebih ganteng kayaknya. Kalau dipakai seperti ini ganteng banget anjir. Jadi cukup itu review dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Bye.